Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kali ini Farhan Motor kedatangan tamu, rencananya mau lihat ini motor, mau diturunin bro ya. Ini yang putih diturunin dulu bro ya, satu persatu. Akhir Mei, ini bulan Mei mas ya. Bulan Mei ini Farhan Motor kedatangan tamu dari mana mas? Dari Desa Bater. Dengan mas siapa? Yang Sukir. Mas siapa? Sukir. Lihat kamera sana mas, biar jelas. Dengan mas siapa? Mas Sukir. Mas Sukir, dari mana? Dari Desa Bater, Kecamatan Binjai. Oh iya. Berangkat jam berapa tadi mas? Sekitar jam 9. Jam 9 ya? Wah sampai jam berapa ini? Jam setengah 1. Tadi sempat cari-cari itu ya, alamat. Sampai ya, muter-muter gitu sempat, ya. Sampai ke sampai ke selatan ya. Damean. Oh damean ya, waduh. Mohon maaf mas. Sama-sama. Sampai tadi kami tak serlok. Sampai minta serlok itu kan lebih enak. Kalian mintanya udah apa itu kesasar-kesangan minta serlok. Itu. Iya mas. Apa ini mas ini belikan siapa? Buat Adi. Buat? Adi. Oh Adi ya, buat Adi ya. Mas Sukir ini Adi membelikan Ninja KRR New tahun 2012 tipe limit edition ini buat adik tercinta ya. Iya. Emangnya tahu barang motor dari mana mas? Dari media. Dari mana aja? Dari FB, dari YouTube. Oh. Ya. Terus dari mana aja? Terus dari teman juga. Oh dari teman juga ya. Terus sampean itu ya apa? Kok kepingin tahu ya, gitu jadi langsung turun. Tahu jadi langsung ke sini. Oh iya. Padahal ya nggak pernah ke sini. Nggak pernah sini ya. Baru kali ini. Baru kali ini. Lihat langsung cocok. Ya. Begitu. Untuk motor untuk agenda ini ya. Iya mas. Kita lanjut untuk tanya itu mas, apa itu pelayanan? Ya pelayanan saya kesampaian ya. Kayak tadi itu sama sini muter gini-gini. Pelayanan di Farhan Motor itu menurut sampean itu gimana mas? Pelayanannya di sini sangat bagus. Bagus ya menurut sampean ya? Bagus gitu ya. Walaupun beli satu tapi nurunkan sepeda 4-5 bisa. Iya gitu ya. Ya itu mas emang di sini itu di Farhan Motor itu mengutamakan apa itu kepuasan konsumen mas, mengutamakan apa itu pelayanan mas. Pelayanan itu nomor satu di Farhan Motor emang ya. Kepuasan konsumen itu adalah tujuan utama Farhan Motor, jadi enggak separuh-separuh mas, enggak nanggung ya. Sama kan minta tadi kan satu aja ini enggak apa-apa kan enggak enak ya, tapi kan lebih enak kan kayak gitu tadi ya, dikeluarkan semua ya, sampean kan bisa pilih yang mana, tapi ada tujuan tertentu, yang ini, tapi salah satu ada pilihannya, dan akan dilihat dulu ya mas. Iya, terus ini lanjut untuk harga ya. Saya kan udah bilang tadi pelan, harusnya saat gini kan ya. Untuk harga motor ini, yang sampean beli ini menurut sampean itu gimana harga ini? Kalau harga menurut saya ya standarnya segitu. Gitu ya, yang enggak mahal, enggak terlalu rendah. Itu ya, jadi standar internasional mas ya. Jadi emang lihat kondisi unit mas ya, kondisi yang unit barang. Itu gimana, barangnya gimana, kualitas barangnya gimana, gitu kan ya. Harusnya gitu. Jadi emang beli Ninja itu enggak lihat tahun mas, lihat ya. unit kondisi barang itu gimana. Jadi barang bagus ya, harga ya lumayan gitu. Tapi untuk ini barang bagus, oke, pokoknya dan juga bergaransi mas ya. Tapi dengan harga saat itu menurut saya kan harga standar. Iya, nggak terlalu mahal. Ini tuh pembeliannya cash apa kredit? Pembeliannya secara cash, tapi di sini kredit juga bisa. Oh, alhamdulillah ya cash ini berarti ini cash mas ya. Dan ya. Ini di Farhan Motor juga bisa kredit mas, area Jatim. Pakai DP minim bisa, proses nggak pakai ribet, satu hari proses, setengah hari dapat hasil. Jangan lupa temennya ya, ya kalau ada cari saudara atau apa ya. Nanti kalau ada yang minat, kita ya, ajak ke sini. Soalnya apa itu proses nggak pakai ribet, satu hari proses. Proses selalu dipantau sama Farhan Motor, sampai oke, sampai ACC, sampai bisa bawa motor impian sampai pulang. Ya. Nah, ini udah dicek nomor rangka, nomor mesin. Tahu nomor mesinnya, sampai bos. Ini loh bos, sebelah sini harus itu ya, sampai sorot aja belakangnya aja apa-apa. Hari ini perlu bongkar ini kalau mau lihat nomor mesin itu. Nah, di belakang itu kotak hitam, di belakang kotak hitam. Bisa sih. Belakangnya dari sini sampai lihat ya.
Di atas. Nah, ini pengecekan nomor rangka, nomor mesin, Bro, ya. Jadi sebelum dibawa pulang itu di Fire Motor itu udah dicek semua kondisi unit gimana, memastikan layak dipakai atau enggak, di jalan tuh ada apa-apa kan enggak enak. Terus nomor rangka, nomor mesin juga dicek. Mas Sukir, ya. Lupa terus Mas Sukir. Iya, ya, mohon maaf. Iya, Mas Sukir. Ini Fire Motor itu mau tanya itu, apa istimewanya di Fire Motor itu menurut sampai itu gimana, Mas? Kalau istimewanya di Fire Motor itu ya pelayanannya itu sangat menyenangkan, terus di sini itu penjualannya itu tidak ambil untung sama rugi. Yang penting itu bisa menjalin itu tali silaturahmi, oh, walaupun belum pernah kenal. Belum kenal tapi sudah seperti saudara. Seperti saudara. Iya. Emang di sini itu mengutamakan itu, Mas, ya, bukan masalah untung rugi dagangan kita. Jadi kita itu menyambung silaturahim yang bagus. Jadi biar sama-sama enak, sampai nggak berat, aku juga enak sama sampean. Jadi sama-sama enaknya lah, Mas. Jadi nggak motor itu rencananya itu mau minta saran ke setiap konsumen yang datang ke sini yang beli motor di Fire Motor itu mesti tak suruh minta saran, Mas. Saran ke depan itu supaya Fire Motor itu dapat dikenal orang di media atau di masyarakat untuk ke depan supaya lebih bagus lagi. Apabila sampai minta saran itu, saran yang terbaik buat sampean itu harusnya gimana, Mas? Saran sampean. Kalau menurut saran saya ya, kalau bisa itu setiap posting di media sosial, di FB, WA, Instagram, itu harus pakai, kalau bisa itu pakai harga yang promo. Promo, tiap bulan. Tiap bulan nggak harus ada promo. Awal bulan atau akhir bulan gitu ya, ya. Promo harga lah istilahnya gitu. Biar yang lain itu tahu, yang di media, lihat-lihat media itu biar tahu gitu, Mas, ya. Ya. Terus apa ada lagi, Mas, sarannya, Mas? Kalau saran saya itu dari pelayanan, di sini itu pelayanannya cukup bagus, tapi kalau bisa itu ya ditingkatkan lagi. Oh, di sini sampai sudah merasa nyaman, sudah merasa bagus. Nyaman, kalau bisa itu dipertahankan, kalau lebih baik lagi ditingkatkan lagi. Ya, kalau bisa itu ya buka cabang lah, ya mungkin itu di daerah Benjeng atau daerah Lamongan atau di kota, biar kan. Kalau cari-cari tempatnya itu enggak susah gitu. Oh iya, kayak sampean tadi ya, sempat saya ya sampai nyasar ya. Nyasar. Oh iya. Berarti ya maksudnya itu Pak Motor itu kalau bisa itu melebarkan saya ya di tiap kota, di kecamatan, Lamongan gitu ya, di Mojokerto, Surabaya dan sekitarnya lah istilahnya gitu, melebarkan saya lah istilahnya. Ya. Oh iya, sarannya cuma itu aja atau ya, ada lagi sarannya? Cuma itulah, soalnya kan sudah bagus semua di sini pelayanannya. Oh iya, terima kasih sarannya, Mas, ya. Nah, kalau mau beli sepeda motor Kawasaki Ninja, jangan lupa datang ke Farhan Motor. Farhan Motor, Mas. Farhan ya. Motor, maaf ya, Farhan Motor. Iya, siap. Di sini barangnya banyak, pilihannya juga banyak. Terus pelayanannya juga oke. Mantap, Mas. Mantap. Terus harga juga bersahabat. Enggak terlalu mahal juga enggak terlalu ringan. Bersahabat kok. Mencari saudara di sini. Ya. Tapi ya, jangan lupa kalau mau cari ya datang saja ke sini. Ya. Jalan Raya Domas kok. Iya. Pilihannya banyak, Mas. Pilihannya banyak, makanannya juga banyak. Tahu sendiri di atas ya. Tadi yang dua tak, Mas, ya. Ya. Mulai tahun berapa, warna apa, ada komplit. Semua komplit. Yang di bawah ini 250cc. Sampai susah pilih warna. Dan juga di sini itu bisa kredit, Mas, sekali lagi. Jangan lupa temennya, ya. Bisa kredit area Jatim, proses nggak pakai ribet. Satu hari proses, tengah hari dapat hasil. Proses selalu dipantau sama para motor. Sampai oke, sampai ACC, Mas, ya. Masuk, Mas. Jangan lupa dimakan, Mas. Ya, Pak. Saya Sukir dari Gresik, datang ke Farhat Motor. Saya beli ini di FM. Ini barangnya masih bagus. Harganya juga nggak terlalu mahal. Pokoknya yang di sini ini ya, Bapak Sakir R. Mantap barangnya. Joss pokoknya.